Bebas adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual terhadap lawan jenis yang dilakukan di luar pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Anggraini. Saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim. Adapun jenis-jenis penyimpangan seksualnya itu yang pertama, fetishisme, perilaku seks menyimpang di mana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda-benda mati seperti celana dalam, BH, gaun, dan semacamnya. Yang kedua, homoseksual, kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian. Yang ketiga yaitu sadomasokisme, penyimpangan seksual di mana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya. Yang keempat yaitu masokisme, kelainan seks di mana seseorang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya. Yang kelima yaitu voyeurisme, perilaku menyimpang seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan semacamnya. Yang keenam yaitu pedofilia, orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur. Yang ketujuh, bestiali, kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu incest, seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga atau saudara. Yang kesembilan yaitu necrophilia, kelainan seks di mana seseorang menyukai berhubungan seks dengan mayat. Yang kesepuluh, zoophilia, kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat binatang sedang berhubungan seks. Yang ke-11, sodomi, kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya. Yang ke-12 yaitu froteurisme, kelainan seksual di mana seseorang laki-laki merasa memperoleh kepuasan seksual dengan jalan menggesek-gesekan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum seperti di bis, kereta, dan semacamnya. Adapun sebab terjadinya penyimpangan seksual, maka sebab-sebab penyimpangan seksual dengan menganut teori komprehensi dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, sebab genetis atau faktor-faktor konstitusional yang herediter atau predisposisional. Yang kedua, pengalaman-pengalaman anak pada kanak-kanak, pada usia kanak-kanak yang sangat muda. Yang ketiga, proses belajar secara tentang hubungan seks selama masa kanak-kanak. Yang keempat yaitu kejadian-kejadian yang berasosiasi dengan awal tingkah laku seksual pada usia pubertas dan adolesensi.